Assalamualaikum Mas Bro, berjumpa lagi Mas Bro. Gimana kabarnya Mas Bro? Semoga saja dalam keadaan sehat dan selalu ceria Mas Bro. Oke, sebelum kita memulai aksi Mas Bro, kita cek dulu nih, kita ganti dulu skin si beruang petualang. Oke, kayaknya ini sudah bagus Mas Bro ya. Tuh, wow. Kepala warna hitam dan badan kekar warna coklat. Oke Mas Bro, kita memulai aksi kali ini, yaitu kita sebelum melakukan ini ya, memasuki backroom, kita coba dulu memasuki tempat arcade Mas Bro. Di sini di tempat arcade ini intinya Mas Bro ya, mencari koin atau mengumpulkan koin sebanyak mungkin. Untuk apa Mas Bro? Untuk ditukarkan dengan skin-skin yang ada di game Super Bear Adventure. Oke, kita langsung saja Mas Bro. Ini dia, wow. Tuh, lo. Tunggu dulu Mas Bro. Tiba-tiba si kepala beruang berubah warna menjadi coklat semua Mas Bro, alias abu-abu. Gimana nih? Nah, ini dia Mas Bro. Di sini dia adalah arcade. Nah, kita akan memasuki atau mengumpulkan poin sebanyak mungkin di dunia arcade ini. Wow, sangat luar biasa sekali Mas Bro. Cukup menegangkan. Tapi ingat Mas Bro ya, jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh nanti akan kita mengulang dari awal lagi. Nah, ini dia. Wow. Awas, hati-hati. Luar biasa sekali. Oke Mas Bro, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi Mas Bro yang sudah like dan subscribe. Bahkan yang sudah komentar kemarin-kemarinnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga saja dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Dan untuk Mas Bro yang belum like dan subscribe, tinggal gampang saja, atau isi kolom komentar di bawah berikut ini. Agar apa? Agar channel ini bisa berkembang dan menghibur kalian semua di seputar petualangan si beruang petualang atau game-game animasi yang lainnya. Nah, ini dia Mas Bro. Wow, sangat luar biasa sekali Mas Bro animasinya. Ini dia tempat arcade Mas Bro, banyak sekali koin-koin yang ada di tempat ini tuh, bertaburan semua Mas Bro. Wow. Tapi ingat, jangan sampai jatuh, alias hati-hati. Nah, ini dia Mas Bro. Wow. Oke, hati-hati Bir, masih panjang Bir, masih panjang waktu yang dijalankan, alias koin yang akan didapatkan. Banyak sekali tuh Mas Bro, lihat saja tuh. Wow. Oke, nanti kita kalau sudah banyak uangnya atau banyak koinnya, nanti ditukar dengan skin-skin yang ada di game Super Bear Adventure yang ada di Pistol Pio itu Mas Bro. Wow, ini dia. Oke, lo, tunggu dulu Mas Bro. Wah, ini sulit sekali Mas Bro. Gimana caranya nih? Oke, kita coba lanjut dah. Kita fokus Bir. Berganti. Oke, lanjut. Wow, luar biasa. Bingung, mau kemana? Aduh. Dan pada akhirnya Mas Bro, si beruang gagal juga. Oke, kita coba akan menggunakan race atau balapan. Nah, ini dia Mas Bro. Kita coba balapan. Tunggu. Spinning Rose. Oke. Apa kita coba ini dulu dah. Kayak apa nih? Oh, ternyata muter-muter nih Mas Bro. Jadi ini kita harus melarikan diri atau menghindari putaran-putaran yang ada itunya Mas Bro ya. Jangan sampai kena. Kalau kena kita akan jatuh dan akan bisa diulang dari awal kembali. Nah, ini dia. Oke, lanjut Bir. Awas. Akhirnya kena juga Mas Bro. Oke Bir. Nah, awas. Nah, tenang. Oke. Fokus Bir. Fokus sama putarannya Bir. Nah, ini dia.
kayak nggak kena, nggak kena. Terus Pir, kumpulkan koin sebanyak mungkin Pir. Jangan, aduh. Dan pada akhirnya, aduh, gimana Mas Bro? Kita mengulang dari awal lagi. Oke, kita coba misi yang ketiga Mas Bro, yaitu balapan. Kira-kira mana ya? Wow, tuh. Wah, itu ada kepala beruang Mas Bro di bawah arkade ini tuh. Lihat tuh, ada kepala beruang. Wah, tunggu, mana lokasi balapnya? Kita cari, nah sebelah sini nih, guys. Nah, di dunia arkade ini Mas Bro ya, ada 3 permainan atau misi, di mana setiap misi akan banyak sekali koin yang akan didapatkan apabila berhasil. Sekarang ini nih Mas Bro, wow, balapan nih, wow, luar biasa sekali guys. Wow, oke, wah, kayaknya sulit nih Mas Bro. Jadi enteng. Oke, kita coba dir. Wah, tetap saja Mas Bro. Oke. Wow. Sangat sulit sekali Mas Bro untuk menjalankan motor ini, sangat sulit sekali Mas Bro. Oh, seperti ini. Ah, udah kita ganti dulu aja Mas Bro. Kita coba ke misi yang lainnya saja Mas Bro. Oke. Yaudah, kita keluar aja. Yang penting di sini Mas Bro ya, di dunia arkade ada 3 misi yang perlu diselesaikan. Namun ternyata si beruang petualang tidak sanggup untuk menyelesaikan semua misi yang ada di arkade Mas Bro. Nah, ini dia misi intinya Mas Bro. Kali ini saya akan coba untuk memasuki ini ya, memasuki apa itu, backroom. Nyatanya di backroom itu Mas Bro ada hantu yang berwarna hitam atau bayangan sekilas Mas Bro apabila kita berjumpa nanti ini. Biasanya teman-teman kalau memasuki tempat ini ya, tempat backroom, biasanya menggunakan batu yang diletakkan di atas sini. Tapi si burang petualang sekarang nggak usah Mas Bro ya. Kita coba langsung saja, ternyata bisa nih. Sudah saya coba kemarin-kemarinan, tapi kita akan coba kembali apa masih bisa atau betul ini. Oke, yang ke-7 ke-8 kita coba. Hop. Oh, nggak bisa Mas Bro. Oke, kita coba lagi nih. Tapi tunggu. Nah, ini kan awal permulaan si beruang petualang Mas Bro. Tunggu. Nah, ini siapa sih kira-kira? Wah, tuh kan. Lewat lagi tuh kan. Ini kira-kira siapa Mas Bro? Wow, sangat menakutkan sekali Mas Bro. Wah, dia tembus pandang Mas Bro. Oke, nah ini ya. Nah, ini tempat di awal itu Mas Bro ya, untuk latihan si beruang petualang agar otot-ototnya bisa tekan dan bisa menyelesaikan misi dalam menyelamatkan teman-teman. Tapi kali ini kita coba dulu Mas Bro ya, mungkin ada sesuatu di balik ini ya, latihan ini atau patung ini. Wow, gak, gimana? Gue tonjok nih kamu. Nah, sekali tonjok langsung kena lo. Kita tonjok lagi. Nah, oh, gak bisa Mas Bro. Oke. Gak bisa dibawa ternyata Mas Bro. Oke, lanjut saja Bir. Kita akan coba untuk memasuki backroom tanpa menggunakan batu. Wah, tuh lihat saja tuh kan. Oke Mas Bro, kita akan memasuki backroom tanpa menggunakan batu. Biasanya Mas Bro yang menggunakan batu ya, yang diletakkan di atas kotak itu. Tapi sekarang si beruang petualang akan mencoba tanpa menggunakan batu. Oke, kita saksikan saja Mas Bro bagaimana caranya. Oke, hentakkan terus, hentakkan lagi, kita hentakkan. Siap-siap, baru kita akan masuk. Oke, ulang lagi. Siap, kita hentakkan, hentakkan, dan hentakkan. Lalu apa yang terjadi? Kita coba. Hop. Nah, gimana nih? Aduh, gimana ini? Aduh, wah,
ternyata seperti itu cara masuknya Mas Bro. Ini dia backroom, sangat misteri sekali dan penuh dengan teka-teki. Nah, di backroom ini Mas Bro nggak tahu ya misi apa yang harus diselesaikan oleh si beruang. Tapi nyatanya di dalam backroom ini ada hantu warna hitam Mas Bro, atau bayangan sekilas akan menakuti atau menangkap si beruang petualang. Tapi mudah-mudahan gak ketemu Mas Bro ya, karena sangat menakutkan Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba susuri jalan ini atau dalam backroom ini. Bagi Mas Bro yang sudah tahu atau bisa memecahkan situasi atau ini ya, dalam backroom ini kita berbagi informasi dengan cara isi kolom komentar di bawah berikut ini. Namun Mas Bro, bagi Mas Bro yang ini ya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghibur kalian semua. Oke, ini dia Mas Bro, kembali lagi ke fokus ke backroom. Wow, kayaknya kembali lagi nih ke sini. Oke, kita cari jalan keluar aja Mas Bro. Kita cari jalan keluar. Oke, kayaknya hantunya nggak muncul-muncul nih Mas Bro. Takut sama si beruang kepetualang. Oke, kita cari lagi sebelah mana kira-kira. Oh, ini dia. Ini kan tempat keluar ya. Dah, kita keluar saja Mas Bro. Ternyata tidak ada apa-apa di sini, tidak ada misi yang perlu diselesaikan oleh si beruang petualang karena misi di backroom ini masih tersembunyi. Oke Mas Bro, mudah-mudahan dengan tayangan video ini bisa terhibur atau bisa mengisi kosong waktu kalian semua. Baik Mas Bro, saya ucapkan banyak terima kasih apabila ada ini ya, isi kolom komentar di bawah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.